Halo sahabat Uti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kali ini menu siang cepat saji ala anak rantau, mudah, simple, praktis dan lezat dengan bahan sayur, tahu, telur, telur bebek ini ya. Dan ini bumbunya cabai merah besar maupun kecil, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ini nanti menggunakan sedikit santan ya. Oke, yuk kita siapin bahan-bahannya, kita potong-potong. Ikutin terus ya. Seperti ini hasilnya, bumbu sudah kita ulek ya. Kemudian ini tahunya siap digoreng, ini telurnya yang sudah direbus siap digoreng. Oke, pertama kita lakukan, ini kan airnya sudah mendidih, mau merebus sayurnya ya, sayurnya cukup direbus. Kemudian air yang mendidih ini kita tambahi, kasih bumbu, gula, kemudian penyedap rasa. Oke, kemudian garam. Oke, kemudian kasih minyak ya. Jadi ngerebusnya sayur ini dikasih minyak biar tetap segar. Oke, masukkan sayur, direbus ya sayurnya ya. Oke, ini ngerebusnya cuma sebentar biar tetap segar ya, sekitar 5 menit setengah matang. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, kita siap menggoreng tahu ya. Tahunya kita goreng dengan minyak banyak. Ini sudah panas minyaknya ya. Oke, kita masukkan tahu. Oke, dan ini sayurnya sudah matang ya, kita matikan apinya, kemudian tiriskan ya, ini nggak usah matang-matang, setengah matang gitu aja. Oke, oke, tahunya sudah kering ya, sudah matang ya, kita tiriskan. Ini cepat loh, menu siang cepat saji ala anak rantau. Tahu, telur, bumbu pedas. Ini tahunya digoreng dengan minyak banyak ya. Oke, kemudian kita lanjut goreng telurnya ya. Ini telur yang sudah direbus, dikupas, kemudian digoreng dengan minyak banyak. Oke. Tunggu sampai matang ya. Oke, telurnya sudah dicoblos-coblosan, sudah merasa aminnya ya. Kita matikan kompornya, kemudian kita angkat. Selanjutnya kita gosok bumbunya ya, ini cepat ya. Oke. Kita gosok bumbunya ya. Oke, kita nyalakan apinya, kita gongso bumbunya ya. Ini tadi kan minyaknya masih tersisa, nah ini nggak usah ganti buat gongso bumbunya. Oke, kita gongso bumbunya ya. Ini bumbunya di blender boleh, di gres juga boleh ya. Oke, kita gongso bumbunya sampai kering ya. Ini tambah gula. Kemudian penyedap rasa. Garamnya enggak usah ya, tadi waktu gerus sudah dikasih garam. Oke, kita gongso sampai kering ya. Ini cepat loh.
Menu siang cepat saji ala anak rantau, mudah, simple, praktis, dan lezat. Nah, ini sudah kering, cepat kan? Nah, kemudian masukkan santan, sedikit santan tadi ya, santannya nggak usah banyak-banyak. Tunggu sampai mendidih. Ini cepat loh. Nah, kemudian masukkan telur tahu yang sudah digoreng tadi dan aduk terus. Wah, harum sekali nih, enak banget ini. Wah. Nah, mudah kan, simple kan? Wah, enak banget nih. Aromanya harum banget. Udah gini saja, matikan kompornya, siap sajikan. Oke. Seperti ini hasilnya, menu siang cepat saji ala anak rantau, mudah, simpel, praktis, dan lezat. Tahu, telur, bumbu pedas. Kalian bisa mencobanya. Oke, terima kasih sobatku telah menemani Uti masak. Tonton videonya sampai selesai. Uti ucapkan terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.